السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini setelah kita terhenti beberapa tempoh. Ni masalah dia, kalau tak COVID ada urusan rasmi yang lain. Kalau COVID tak boleh nak kuliah pula. Tapi insya-Allah kita akan cuba berusaha semampu mungkin untuk hadir kuliah ni. Saya tahu sebahagian tuan-tuan hadir, tengok tak ada betul hadir. Hadis yang berikutnya ialah hadis kita masih di dalam bab al-hath 'ala al-khushu' di dalam kitab Bulughul Maram. Dan hadis yang berikutnya ialah hadis Anas bin Malik, yang mana hadis Anas ni selalu kita baca, tetapi oleh kerana dia ada di dalam senarai ini, maka kita baca sama-sama hadis ini. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. يعني رواية البخاري dan رواية إمام مسلم di dalam صحيحين، يعني صحيح mereka berdua. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik kita tahu sahabat Nabi, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari An-Najari, khadim khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang mengkhadamkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Ummu Sulaim hantar Anas untuk berkhidmat kepada Nabi. Kata Anas, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku khidmat dengan Nabi 10 tahun. Ketika di Madinah. Nabi ini hayat dia di Madinah pun 10 tahun. Sepanjang 10 tahun Anas bin Malik berkhidmat sebagai khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak ada tempat yang Nabi pergi melainkan Anas pergi. Ketika Anas mula berkhidmat dengan Nabi, umur Anas 10 tahun. Dan Anas ketika itu boleh membaca, boleh menulis. Dan kita kena tahu masyarakat Arab ni, di Mekah khususnya, kebanyakan mereka tak membaca dan tak menulis. Bila Anas kecil-kecil boleh membaca dan menulis, pandailah Anas. Sehingga dia hadir di dalam peperangan Badar dan Uhud, tapi bukan untuk terlibat dengan peperangan kerana Anas tak cukup umur, tapi berkhidmat pada hal-hal yang lain. Ini kelebihan Anas. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengetahui banyak hal berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh kita, oleh orang lain, dilaporkan oleh Anas kerana Anas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas dalam hadis sahih, qadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku khidmat pada Nabi 10 tahun.
ma qala li qad uff au ma qala li uffin qad. Tak pernah Nabi kepada kata pada aku hush uff. 10 tahun tak pernah kata. Dalam keadaan Anas budak, kira dahsyat. Biasanya kita ni siapa pun kalau jumpa sekali-sekala kita bolehlah nampak okey, tapi kalau setiap hari 10 tahun sama, ini menunjukkan tingginya nilai budi dan nilai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Tak pernah Nabi kata kepada aku pada sesuatu benda yang aku buat, pasal apa hang buat tu? Tak pernah. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Tidak pada satu benda yang aku tinggalkan, pasal apa hang tak buat? Kenapa engkau tak buat? Dia kata Anas, kata Anas, Nabi tak pernah kata itu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, sebaik-baik manusia akhlaknya. Ini proven orang dalam yang duduk dengan Nabi, bukan 10 hari. 10 hari bolehlah kita nak pretend untuk buat-buat. 10 years, 10 tahun. Dalam rumah, luar rumah, di semua keadaan. Dalam hadis, hadis Bukhari, Muslim dan lainnya, Anas kata, wala masistu kharrah wala hariratan alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku memegang apa-apa kain bulu ataupun sutera yang lebih halus daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapak tangan Nabi ni, kata Anas, lebih halus daripada sutera, lebih halus lembut daripada kain bulu. Wala syamimtu rihan qat atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku mencium apa-apa bauan yang lebih baik, yang lebih wangi daripada mencium Rasul, daripada bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada haruman yang ku bau pada Nabi tu, tak pernah sepanjang hayatku ni ku bau apa yang lebih wangi pada tu. Sedangkan Anas, selepas Nabi tidak ada, Anas kaya. Ummu Sulaim, ibu Anas yang bawa Anas berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas berkhidmat, minta supaya doa pada Nabi, doa kepada Anas. Nabi kata, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya dan berkati dia. Anas hartanya sangat banyak, anaknya pun ramai, anak cucu dia. Bila orang harta banyak, banyaklah benda kain yang dia pernah pegang, banyaklah juga haruman wangi-wangian yang boleh dia beli. Tapi kata Anas, dia tidak pernah mencium sesuatu yang lebih harum daripada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun serve Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah, Nabi nak ambil wuduk, Nabi nak pergi buang air, semua Anas khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis yang banyak daripada perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan keuntungan yang besar bagi Anas bin Malik. Manusia ini kadang-kadang dalam hayat ni ada satu detik yang dia telah bertindak dengan suatu tindakan yang memberikan keuntungan sepanjang hayat pada dia.
Ummu Sulaim hantar anak dia supaya berkhidmat dengan Nabi. Satu tindakan yang hebat. Mungkin orang nampak tolong khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu Nabi berapa lama nak hidup. Tapi akhirnya lihat Anas bin Malik. Sampai hari ini kita menyebut nama Anas. Dia meriwayatkan kepada kita perihal yang kita tidak tahu mengenai kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia lihat ketika dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuntut ilmu demikian. Kadang-kadang kita hantar seorang menuntut ilmu, masa menuntut ilmu susah dah. Makan tak cukup, susah. Tapi kemudian dia akan menikmati keuntungan. Sebab itu kalau kita fikirkan balik hari-hari yang telah kita tinggalkan, pada waktu kita mempunyai peluang untuk menuntut ilmu, adalah merupakan hari-hari yang merugikan. Kadang-kadang kita tidak hadir pada satu majlis ilmu, yang akhirnya rugi untuk kita dalam kerugian yang besar yang diperoleh oleh orang lain. Anas bin Malik merupakan contoh yang besar dalam hal ini, dan kita mendapat banyak manfaat daripada hadis-hadisnya. Anas bin Malik menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qudimal asya'u," apabila telah dihidangkan atau di-serve, dikemukakan, dibawa, al-asya' yakni makan malam. Isya' waktu isya', solat malam tu. Asya' bifatah dengan baris atas, maksud makan, makan malam, asya'. Apabila dihidangkan makan malam, fabada'u bihi, mulakan dengan makan malam. Qabla an tusallul maghriba, sebelum kamu sembahyang maghrib. Hadis ni ada berapa benda lah. Pasal apa dia sebut sembahyang maghrib? Hadis ni tidaklah dia khususkan tentang sembahyang maghrib secara umumnya. Tapi dia nak bincang berhubung dengan kalau makanan dah dihidangkan, kamu solat dulu sebelum kamu kamu makan dulu sebelum kamu solat. Pasal apa dia sebut maghrib? Kebetulan maghrib mungkin time tu orang hidang makan. Samalah juga dengan waktu-waktu yang lain. Dan hadis ni juga bagi sikit isyarat bahawasanya zaman itu orang makan sebelum malam lah. Kan? Maksudnya petang tu orang makan lah. Yang ni sebelum masuk maghrib orang makan. Sebab tu maka dalam banyak keadaan mungkin demikian maka disebut, maka jangan kamu sembahyang maghrib melainkan kamu makan dulu. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim juga, idza kana ahadukum ala at'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis salah. Jika seseorang kamu berada di, pada makanan, orang dah hidang dah makan, fala ya'jal, jangan gopoh-gapah, kata Nabi, hatta yaqdi hajatahu, sehingga dia menyelesaikan hajatnya makan. Wa in uqimatis salah, sekalipun telah didirikan salat, salat telah didirikan pun tak ada falsafah yang sebahagian orang kata, "Hey, dahulukan sembahyang, makan bila-bila boleh makan." Tak. Nabi kata makan dulu. Oh, Nabi kata makan. Hadis ni seperti mana yang semua kita tahu, kerana soal nak mengelakkan orang tak khusyuk ataupun tak dapat fokus dalam solat kerana mengingati makan. Itu punca dia. Dan ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika hadir makanan
dan tidak dalam keadaan seseorang itu sedang ditekan ataupun sedang menghadapi dua benda yang tak elok. Akhbasan ni keji lah, tapi maksud dia air nak buang air kecil atau nak buang air besar. Tak boleh solat, kata Nabi. Siapa yang rasa nak buang air kecil tu, dia jangan pergi sembahyang, dia buang dulu. Weh, tu imam kamat dah, weh, aku nak terkencing, eh, sembahyang dulu lah, sat gi lah. Masa duk sembahyang tu punya panjang pula dah tu imam ni. Arab ni dia bahasa dia seni, dia banyak kalimat dalam bahasa Arab. Arab ni dia panggil orang yang nak tahan kencing tu, dia panggil al-haqin. Orang yang tahan kencing tu al-haqin. Orang yang tahan nak buang air besar tu dia panggil al-haqib. Dengar ayat haqin, haqib, dia ada banyak-banyak bahasa. Dua dah, kita semua nak tahan lah kan. Kita pun tak ada bahasa nak terbuang apa macam tu. Orang yang duk tahan nak buang angin tu dia panggil al-haziq. Nak Arab tiga lah. Orang yang duk tahan nak buang air kecil air besar, dua-dua ada, al-haqim, empat. Sebab tu orang Arab ni, tapi Arab sekarang pun bukan dia tahu dah bahasa dia, dia tak macam dulu kaya bahasa dia. Sebab tu orang Arab ni panggil kita ni orang ajam. Ajam ni maksudnya tak boleh bercakap, tu ajam. Mungkin di sisi dia bahasa sikit. Haiwanul ajma, Arab kata binatang yang tak boleh cakap. Pasal lain daripada bahasa Arab, perbendaharaan katanya tak banyak. Arab ni banyak. Untuk singa ya banyak. Singa hak kecil lain, hak besar lain, hak duk nak leaping to attack, itu lain, itu yang tu nama Usama. Asad lain, Usama lain. Semua bagi setiap singa tu, bagi burung, daripada burung duk di tanah nak lompat, nak terbang, bagi setiap nama tu ada. Melayu ada jugalah perkataan yang dia lebih berdarab adalah. Antara perkataan yang Melayu lebih berdarab yang saya sebut ialah nasi ya. Nasi lain, beras lain, padi lain, antah lain. Arab sama ya, al-arus. Orang putih pun sama, rice. Hatu Melayu lebih ya. Tapi tamar Arab lebih lah. Tamar, rutab, balah lebih lah. Kan? Orang Melayu pi panggil kurma tu. Tak dapat dibezakan dengan masak daging. Apa? Tapi bahasa, tak apalah, saya akan nak cerita bahasa. Nabi SAW kata, siapa yang rasa nak buang air kecil ke, nak buang air besar, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu la khabasan. Tidak dalam keadaan dia apa hadirnya makanan, tidak dalam keadaan dia menghadapi tekanan untuk buang air kecil ataupun air besar. Ulama-ulama khilaf. Macam mana kalau dia ni pi sembahyang juga? Duk rasa makanan dah hidang ni, dah orang hidang makan ni, dia bangkit pergi sembahyang. Aku pergi sembahyang, duk tengok makan, eh sedap ni lah. Hei, daripada pagi tak makan. Lepas tu orang kamat, oi kita pergi sembahyang dulu, tutup dulu, kita pergi sembahyang dulu. Apa hukum kalau dia sembahyang di dalam keadaan yang seperti itu? Yang pertama, kalau sekiranya dia sembahyang dalam keadaan seperti itu, ataupun satu lagi dalam keadaan tadi, dia duk rasa nak terkencing ke, nak buang air besar ke, dia pergi sembahyang, adakah solat dia itu diterima ataupun tak?
Hadis tadi kata la salata, tidak ada salat. Hadis ni Nabi kata mula dengan makan. Dalam hadis tadi Nabi kata fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu. Jangan dia gopoh sehingga dia menunaikan hajatnya. Para ulama mereka berbincang tentang hal ini. Yang pertama, mereka menyatakan jika dia pergi solat dalam keadaan sampai dia tak boleh nak fikir lah, tergedik-gedik lah kaki pun, duk tunggu tak habis lagi lah Tok Imam ni, aku ni tak tengang lah Tok Imam baca apa pun, dia hentikan solat dia, pergi buang air kencing. Demikian juga kalau dia tak tahan perut dah lapar, sungguh-sungguh lapar, ataupun dahaga yang melampau sampai tak boleh nak fikir dah Tok Imam baca apa, ataupun dia semayang pun tak boleh nak buat, tak tahu dah rakaat berapa pun tak boleh nak tahan, dia orang kata yaqta' as-salah, berhenti, dia potong solat. Pasal solat dah tak ada erti. Tapi kalau walaupun dia lapar ataupun dia rasa nak buang air, tapi dia dapat semayang dengan elok, dia tak rasa lah, tapi dia semayang dengan elok, mereka menyatakan mukhziyatun an, semayang itu sah, diterima, pahala dapat untuk dia, tak ada masalah. Keadaan yang ketiga ialah mereka kata dia boleh semayang tapi dia tak khusyuk, taklah sampai duduk mengeliat-mengeliat, tapi tak khusyuk, duduk teringat nak makan, duduk teringat nak makan. Ini khilaf di kalangan ulama. Satu, mereka menyatakan hilang pahala dia, pahala khusyuk hilang. Ini bagi mazhab jumhur, kerana jumhur kata macam kita belajar sebelum ni, jumhur tak mensyaratkan khusyuk tu wajib. Bahkan siapa yang khusyuk pahala lebih, tak khusyuk pahala kurang. Cuma kalau daripada awal sampai hujung tak tahu ketahuan ke apa semayang, di kalangan mereka menyatakan semayangnya tidak sah. Jadi pendapat yang kedua menyatakan kalau dia tak khusyuk tu sampai tak ketahuan apa dah semayang, tak ingat, walaupun tak mengeliat tak apa, tapi duk ingat makan tu, pendapat yang kedua menyatakan kalau macam tu keadaan dia, abtala salatahu, idza tala abtala lis-salah, jika dia panjang dia membatalkan, abtala salah, dia membatalkan salat. Maka apa nama moral kita dalam hal ni, sebab tu Nabi SAW nak mengelakkan daripada kita tak khusyuk itu, maka kita hendaklah semakan dulu ataupun pergi buang air dulu. Persoalan yang kedua yang dibangkitkan oleh para fuqaha berkenaan hadis-hadis macam ni, macam mana kalau sekiranya kita dah makanan dihidangkan ataupun kita rasa nak buang air ke apa, tapi waktu sempit, kalau pergi solat habis waktu, kalau makan habis waktu, tinggal lagi 10 minit terus nak makan, terus nak ni, habis. Kalau tak pergi solat dulu, kalau pergi solat dulu pula Nabi suruh makan dulu, mana satu yang patut dia buat? Kalau pergi ambil wuduk, pergi buang air kecil, buang air besar, lepas tu baru nak ambil wuduk semayang, habis keluar waktu, dia ada kat penghujung lah, apa patut dia buat? Ada rupa keadaan. Yang pertama, majoriti berpendapat semayang dulu. Pasal semayang dalam waktu itu wajib.
Wajib sembahyanglah waktu. Kitaban mauquta, ketetapan yang telah berdasarkan waktunya. Sedangkan larangan supaya ataupun suruhan supaya makan dulu ni bukan suruhan wajib, suruhan sunat pada majoriti ulama. Yang kedua, dia pendapat mereka yang pendapat yang kedua itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah dia sembahyang, dia makan dulu sekalipun keluar waktu. Ini adalah pendapat Imam Syaukani. Dia kata tak kira, walaupun dah tiba-tiba orang hidang makan, kita hidang makan duk lapar, lapar hidang makan, makan dulu. Tunaikan dulu hadis ni. Pendapat Ibn Hazmin dan wajah ataupun satulah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi makan dulu supaya tak terganggu makan, tak terganggu solat. Nak terkencing dah, semayang tinggal lagi 5 minit lagi, pergi buang air tu. Jadi apa pendapat? Dua. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa pendapat yang kuat yang pertama lah, pergi semayang tu pasal bertemu. Melainkan, melainkan jika sekiranya kalau dia semayang pun dia tenggelam punca, tak tahuan apa lah semayang, lapar, sungguh-sungguh lapar, lapar ataupun nak terkencing sangat-sangat dah, kaki bergedik lah, mengeliat, tengok tu imam pun tak nampak lah, duk nampak bilik ayak. Yang tu dia pi buat ayak dululah, walaupun masuk waktu nak habis. Okey, persoalan lain pula. Kalau makanan telah ada dihidangkan tapi dia tak lapar, dia tak lapar, tak rasa nak makan, nak makan lah tapi taklah rasa sangat, nak dulukan semayang ke nak dulukan makan, boleh lah makan tapi taklah rasa lapar sangat. Dalam erti kata yang lain, kalau dia pi masuk solat pun tak terganggu fikiran dia, tak teringat nak makan tu, mana dia nak buat tu? Ha? Tolong bagi fatwa sikit. Jumhur kata dia pergi semayang tu kerana illah tidak ada, illah punca larangan tu tak ada, dia pergi semayang dulu. Itu mudahlah jawapan. Okey, kita buat yang kedua, keadaan yang lain pula. Dia memang rasa nak makan, nak makan ni, makanan pun dihidangkan tapi makanan panas, nak makan lah tak boleh, duk tunggu nak sejuk, tak sejuk-sejuk. Kalau dah semayang habis dah, nak makan dulu ke pergi semayang dulu? Ha? Lapar-lapar ni tapi panas. Ha? Semayang makan, pasal apa semayang dulu? Ha? Pasal kalau dia tunggu pun dia tak boleh buat apa, kan boleh makan pun. Asy-Syeikh Muhammad Saleh Ibn Usaimin bila dia hurai masalah ni, dia kata kalau kita kata kena tunggu juga sehingga dia boleh makan benda tu sejuk, kita kena suruh orang fakir miskin yang tak dapat makan tunggu makanan walaupun terlepas semayang, sehingga makanan mai, makanan datang, pasal kita tak pasti. Jadi kata solat dulu. Okey, saya buat contoh hal lain pula. Kalau kita order makanan, duk tunggu ni. Order ni, tak boleh sebutlah nama syarikat, sebagai iklan di sini pula. Inilah penghantar makanan ni, macam-macam syarikat duk ada.
Kita duk tunggu pantai makanan tu mai. Duk tunggu semangat ni, aku lapar ni, tak sampai-sampai lagi ke ni? Orang azan, nak solat, nak qamat. Nak tunggu makanan sampai ke? Nak pergi sembahyang dulu. Jawab ah. Ha? Ni makanan nak datang ni. Sagi duk tengah sembahyang makan amai. Duk tengah sembahyang duk teringat, tak sampai lagi ke budak tak makan ni. Dengar motor lain masuk pun, ha dia dah. Sampai dah. Pasal terutama zaman sekarang, bila order tu nampak siap mu di katalog tu. Gambar punya bagus, punya bagus. Sedap pula tu kan. Udang sekok duk atas tu, main-main udang kecil. Tak kira lah kan, gambar tu tengok bagus punya. Tengok gambar duk terlihat dah. Pergi semayang pun duk ingat benda tu. Nak semayang dulu ke nak tunggu makanan mai? Ni kalau berlaku dalam rumah ni, kita kata jom kita solat dulu. Nantilah ya ni, dia pun nak hantar makanan ni. Ha? Mana dulu? Para fuqaha membezakan masalah ini. Pasal benda ni dulu tak ada lah, zaman hantar-hantar makan ni tak ada lah. Sekarang satu, mereka kata kalau makanan itu waktuhu qariban, dekat lah nak mai, kita pun tahu lah saat lagi nak sampai lah, dia tu hambat lagi, lagi 4 minit dia naik dalam sistem tu, tergedik-gedik kita dengar 4 minit tu, kita tunggu. Pasal dia macam dengan makanan tu dah dihidangkan, pasal kita tahu dan kita duk tunggu. Tapi kalau tak pasti bila makanan tu nak mai, lambat lagi, yang ni lah juga yang Syekh Usaimin kata, kalau kena tunggu walaupun lambat lagi, orang fakir tu duk tunggu makan sampai berjam-jam, tak tahu lagi bila nak sampai order dah, bila nak sampai tak tahulah, dia kata duk tolak mai lah, kita tunggu dululah. Ini tak ditunggu, pasal tak pasti pi solat. Para ulama cuba lihat apakah hal-hal yang sama dengan la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Apa yang sama dengan hadis ni? Saya buat contoh yang lain. Kan? Kita satu orang habaq, orang penting ni, panggilan penting. Dia kata lagi 5 minit aku telefon hang. Nak bagi tahu satu panggilan mungkin luar negara ke apa, yang panggil anak kita ke, dia pun masa tak sama kita, ataupun urusan penting. Orang qamat. Kita duk tunggu handphone ni lagi 5 minit. Nak pi sembahyang dulu ke? Jawab telefon dulu. Ha? Cubalah jawab tengok. Terganggu tak kalau kita pergi sembahyang? Ingat tak? Dengar bunyi tik, sudah dah telefon dah. Maka kita dalam hal yang seperti itu sama kedudukan dalam kes-kes menu apa makanan dihidangkan, atau dalam keadaan kita terasa nak buang air. Sama juga kalau kita menunggu tetamu, dia kata kami lagi 5 minit sampai, kita duduk tengah nak pergi sembahyang, oh sampai lah pula dah, bisan main jauh ke apa kan, terganggu kita. Kalau itu keadaan dia, dia boleh sama dalam kes yang seperti ini. Kerana illah dia ialah gangguan terhadap khusyuk. Gangguan terhadap khusyuk.
Ini yang dimaksudkan dengan hadis Anas bin Malik yang kita baca pada hari ini. Jadi hadis ini kita faham bahawasanya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makanan itu lebih penting daripada salat, tetapi li'illatin, disebabkan satu illah, iaitu disebabkan satu punca hukum, yang mana punca itu ialah mengganggu kekhusyukan seseorang menunaikan salat. Sebab itu di sini datangnya bab qiyas di dalam usulul fiqh. Kerana larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perintah baginda mempunyai tujuan-tujuannya. Apabila kita faham tujuan itu dan kita faham punca sesuatu hukum itu, ia diqiaskan dengan perkara-perkara yang lain yang mempunyai persamaan di sudut punca hukum. Wallahu ta'ala alam. Lagi 4 minit. Ada soalan? Saya nak tanya, apa status buku Majmu' Syarif di Perlis? Dalam senarai fatwa, dalam Air Islam Perlis senarai fatwa jawatankuasa 2008 menyebut buku diharamkan di negeri Perlis. Saya tak terima nyataan yang sama dari seorang. Tidak temui Majmu' Syarif adalah satu buku yang kita tak tahu siapa dia yang tulis dia. Dia di dalamnya mengandungi senarai amalan-amalan, bacaan-bacaan, yang doa-doa, yang ada doa-doa itu yang tak ada masalah, tetapi ada doa-doa itu yang pelik, dan dia menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang mana tidak ada apa-apa riwayat yang sahih, yang daif, bahkan tak ditemui pun dalam kitab hadis palsu. Perkara-perkara yang pelik-pelik. Walaupun lafaz-lafaz doa ni agak luas dalam agama, maksudnya seseorang boleh berdoa dengan apa bahasa yang dia nak doa, dengan perkataan yang dia pilih, selagi mana hal itu tak bercanggah dengan akidah, dia boleh doa. Cumanya doa saya, doa tuan-tuan, doa siapa ulama pun tentulah tidak ada fadilat seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi lafaz. Keberkatan lafaz. Keberkatan lafaz ni maksud ungkapan itu ungkapan yang diambil daripada Quran, atau ungkapan yang diambil daripada hadis yang kita namakan dengan ungkapan yang maksur. Saya buat contoh. Umpamanya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perkataan Rabbana atina, atina tu kami. Apa ya Rabbana atini? Tapi kena atina, sedangkan kita doa seorang, kena Quran sebut wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Quran menggunakan lafaz tu, maka kita tabarruk, kita mengambil berkat daripada lafaz tu. Tu tak ada masalah apa. Bukan, bahkan kita sebagai ulama, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menyatakan itu yang sepatutnya. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana, Rabbana, walaupun kita seorang. Karena lafaz Allah dan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keberkatan. Lafaz lain daripada Allah dan Rasul, manusia reka, kita mungkin boleh ambil tiru cara dia berdoa, tidak ada masalah. Kalau tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, boleh ambil.
Kalau kita tanya kawan tahan doa macam mana, dia doa macam tu. Kita tengok menarik doa dia, kita ikut doa dia, tak apa, tak salah. Tapi taklah boleh dia kata siapa yang doa macam doa aku ni fadilat dia sekian-sekian. Dia tak boleh claim. Sebab kalau dia claim fadilat, dia bermaksud Allah akan memberi dengan hang doa, dengan doa cara aku doa ni, Allah akan beri sekian-sekian. Macam mana hang tahu Allah nak bagi? Nabi boleh claim kerana dia dapat rasul, dia dapat wahyu, dia rasul. Kita tak boleh claim. Kita mungkin boleh kata aku doa macam ni, kita tiru dia tak apalah. Ini doa syekh sekian, doa. Tak apa, boleh tiru secara umumnya. Tetapi nak dakwah fadilat tak boleh. Pasal dakwah fadilat bermaksud Allah janji kelebihan. Bila maksud Allah janji kelebihan, siapa bagi tahu kata Allah janji kelebihan? Hanya Allah saja yang boleh bagi tahu. Kalau Nabi tak apa, dia dapat wahyu, kita macam mana tahu? Oh, dia kata masa aku duduk mimpi dia habarlah. Mimpi tak jadi hujah. Tapi kalau dia buat klaim yang dahsyat, sesiapa yang membaca doa ini, wahai Muhammad, inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan katanya, wahai Muhammad, sesiapa yang tidak percaya akan doa ini, maka kafirlah ia. Maka inilah doa jika diletak pada badan mayat, tidak terkena dia azab kubur. Dia letak di rumah tidak terbakar, dia letak di kapal tidak tenggelam. Oh, ini big deal. Mungkin lafaz tu sendiri tak ada masalah, tapi klaim itu masalah. Kita lihat hal-hal yang seperti ini, kita baca benda-benda yang seperti ini, kita tak benarkan benda tu diedarkan. Salah. Mungkin sebagai orang tengok doa elok-elok pun dia tak bagi. Ni, ketuk pula dia sikit, baca pergi-pergi habis. Kita bukan tak bagi lafaz tu. Sebagai lafaz tu dakwaan-dakwaan, kerana hadis palsu tak boleh disebarkan. Ibn Hibban menyebut bab ijabi dukhulin nar liman nasaba syai'a ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alimin bi sihhatihi. Bab wajib masuk neraka sesiapa yang menyandarkan sesuatu kepada al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tak tahu sahih atau pun tak, kata Ibn Hibban. Maka kita, buku tu kita tak benarkan diedarkan di masjid-masjid di dalam negeri polis. Wallahu a'lam. Azan dulu, saya jawab soalan berikutnya. Allahu akbar. Ashhadu
Hayya Jawab soalan satu lagi ni, berhubung dengan apa pandangan, berhubung dengan konsert yang maksiat yang dibuat di Arab Saudi, kata mereka itu menunjukkan ajaran Wahabi ataupun Salafi sukakan kemungkaran. Macam mana? Yang pertama ialah ni berkelahi budak-budak Mingguli, tahu Mingguli. Yang pertama nak tuduh Saudi ni Wahabi ke Salafi ni tuduhanlah, dia tak claim dia macam tu. Salafi tu mungkin dia claim lah, Wahabi tu dia tak claim, dia tak kata dia Wahabi. Saudi tiba-tiba ada konsert yang mungkar yang berlaku di Riyadh seperti yang ditayangkan oleh banyak, kita tengok dalam media sosial, semua orang ulas. Maka kata orang-orang yang geng anti Saudi ni, anti ulama-ulama Saudi, ini menunjukkan mereka ni suka kemungkaran. Itulah ajaran Salafi tu. Saya bukan nak bincang konten ajaran tu, saya nak bincang klaim tu. Okey, kita buat tempat negeri lain pula. Di Mesir ada Al-Azhar. Masalah dia claim dia Asy'ariyah Maturidiyah. Di Mesir ada tarian gelek separuh bogel. Macam-macamlah di Mesir tu, pelacuran lah apa semua ada. Siapa pernah pergi Mesir dia tu, siapa pergi Mesir dia akan tahu, daripada airport sampai ke jalan naik bas, semua ada tipu daya, penipu orang. Pergi tempat pelancongan, penipu. Ada saja orang yang akan ambil kesempatan tipu. Kalau kita tak pandai, kena tipu. Boleh kita kata yang tu ajaran Asy'ariyah Maturidiyah? Tak boleh. Pasal apa tak kata? Ada negeri di Malaysia ni yang kuat sangat. Saya bukan kata salah Asy'ariyah Maturidiyah ke Salafiyah. Yang itu bukan isu dia. Isu cara dakwah tu. Di Malaysia ni mazhab utama dalam fiqah Syafi'i. Ada negeri letakkan Asy'ariyah Maturidiyah. Ada negeri tak Asy'ariyah Maturidiyah. Negeri dia ada pusat judi dalam Malaysia ni, dua atas bukit tu. Tu nak kata tu ulama-ulama depa tu setuju dengan judi ke? Ya? Boleh kata macam tu?
Boleh kita kata ulama-ulama Azhar semuanya suka dengan tarian gelek separuh bogel? Boleh. Kerana ada di Mesir tembak orang dalam masjid dalam peristiwa masa ketegangan Sisi. Boleh kita kata ulama-ulama dia benarkan benda macam tu? Di Kuala Lumpur kita sambut macam-macam Malaysia ni mazhab fiqh Syafi'i dalam banyak kebanyakan negeri. Ada macam-macam rumah urut ada. Ni arak nama apa pula mai ni? Macam-macam ada. Boleh kita kata tu mazhab Syafi'i? Ataupun ulama-ulama di Malaysia memang suka maksiat. Pi Bukit Bintang tu segala macam tak ada. Itulah ulama Malaysia suka. Depa dok buat semua senyum ya, ulama-ulama ceramah pun senyum. Pi majlis ni senyum tak ada muka susah hati pun. Boleh kita kata macam tu? Ada satu orang tokoh, satu negeri, dia masuk dalam satu grup WhatsApp. Tokoh lah, saya tak mahu sebut lah. Dia kata, saya tanya kat negeri dia tu ada awak, you tak kata. Oh yang ni lama dah. Saudi ni baru. Oh, hak baru dia salah, hak lama boleh. Ini adalah cara fikir yang tak betul. Orang kata nak berkelahi main guli ni, dah tak tahu nak buat apa. Ni kepala Pahang, ni kepala bapak aku. Cara berkelahi budak-budak, melainkan kalau ulama, bukan kita bela ulama Saudi, ada benda ulama Saudi yang kita pun tak setuju, tapi tak bolehlah cara dakwah tu macam tu. Melainkan ulama dia keluar fatwa, boleh benda tu. Itu cerita lain. Dia tak keluar, ulama dia pun ada yang kena tangkap banyak, yang komplain. Tuan-tuan, ini menunjukkan dangkal. Kadang-kadang pensyarah universiti tu buat dakwaan macam tu, nak berkelahi macam tu, lekeh, lekeh. Bab tu dulu. Okey, habis. So kita tak burden atas ulama-ulama dia selagi mana depa tak pernah kata benda tu betul. Dan kenapa selama ni di Arab Saudi, bukan saya nak bela Arab Saudi, it's not everything right in Saudi. Tapi saya nak katanya ialah cara penghujahan tu tak betul. Kenapa selama ni di Saudi, pergi di Mesir, teruk daripada penipu, daripada maksiat, daripada apa, kita tak pernah sandar pada Al-Azhar. Negeri-negeri teluk macam-macam ada. Pergi ke Maghribi, mazhab Maliki, Asy'ari, Maturidi, macam-macam maksiat dia ada. Di Casablanca penipuan macam-macam ada. Ramai orang Morocco pi duduk di London dia apa, dan jadi kerja-kerja yang tak senonoh pun ramai. Ramai juga yang bagus, tak dinafikan. Adakah kita pi sandak pada mazhab Malik ataupun seumpamanya? Tak. Ini cara hujah yang tak betul yang ada di kalangan mereka-mereka yang dangkal. Orang kata nak berkelahi dan apa yang ada, aku katalah. Okey, satu. Hal yang kedua ialah kita hendaklah tahu bahawasanya di samping kita pertahankan, kita tak kata, kita tak blame para ulama dia dalam kes-kes yang seperti ini, kita juga mengkritik ulama-ulama dia Arab Saudi sendiri di dalam beberapa keadaan. Di samping dia for the agak long period of time yang mana dia bagus, bukan bagus, dia mampu untuk pertahan daripada benda-benda tu masuk ke Saudi, akhirnya masuk juga. Apa yang, kalau tanya saya, apa benda yang saya nak kritik mereka dalam hal ni? Liberalism, iaitu liberalisasi yang mana mendapat sokongan banyak orang muda di Saudi, sebahagiannya boleh disalahkan ulama Saudi. Kerana kadang-kadang mereka tidak mengambil langkah yang lebih ke hadapan di dalam menangani kehendak-kehendak ini supaya lebih terarah. Siapa pergi baca di Arab Saudi, surah abang Arab dia okey. Tapi surah khabar English dia memang dia campaign all out liberalism ni.
Dan ulama tak baca yang English tu. So tak banyaklah komplain. Dan English, kalau kita pergi ke siapa yang pergi ke Dubai, ke UAE, ke pergi ke apa nama Qatar, kita tengok mereka dah ke depan tak cakap mau, tak mau cakap Melayu dah, cakap orang putih depan ni. Depa seronok cakap orang putih. Kalau kita cakap Arab depa tak dengar. Kita cakap English baru dia rasa macam dia ni sikit. So, golongan baru yang pergi, yang belajar, yang English educated, yang tambah yang pergi ke barat, yang balik, mereka ni condong ke arah nak jadikan Saudi ni terbuka. Di dalam masa yang sama, ulama-ulama dia pula tak terbuka dalam masalah muamalat. Dia bagus masalah akidah, masalah sal, masalah ibadah, ikut sunnah, tak apa. Tapi sifat muamalah ni dia luas, dia tak ambil ruang itu. Wanita tak boleh mandu kereta, pandangan yang sempit. Wajibkan semua pakai purdah, pandangan yang sempit. Sedangkan dalam mazhab ada keluasan, patutnya dibuka keluasan itu. Muzik totally haram. Jadi tak ada, tak ada apa di Arab Saudi yang mereka nak dapat hiburan. Semangat yang Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, ya, apabila Nabi melihat kepada tarian yang dibuat di masjid oleh orang Sudan atau Habasyah, antara riwayat menyebut Nabi kata, likai ta'lamal yahud anna fi dinina fushah wa inni bu'istu bil hanifiyati samhah, supaya Yahudi tahu bahawasanya di dalam agama kita ini ada keluasan, dan aku ini dibangkitkan dengan satu agama yang lurus lagi memaafkan. Maksudnya ialah siapa dengar Quran, dengar Quran, tapi sometimes some people dia bukan fokus macam tu, dia nak nyanyi dan beri, tetapi ada dawabit, ada disiplin dia, dia tak bagi langsung. Bila dia tak bagi langsung, dia macam time bomb, dia duduk tunggu. Dia pi luar Saudi, dia nak dengar semua. Kesederhanaan itu. Maka novel-novel macam Princess yang ditulis oleh Jean Sesson dapat international bestseller, yang menceritakan nasib wanita di Arab Saudi. Walaupun dia cerita tentang royal family, tentang keluarga diraja, mungkin exaggerated, benda tu dibesar-besarkan, taklah seperti itu. Tapi orang baca pasal wanita khususnya, they can feel, dia dapat rasa bahawasanya mereka tak sama, mereka tak diberi peluang yang seimbang. Sebab tu bila dapat mandu kereta, mereka seronok. Kereta tak boleh memandu, tapi dalam masa yang sama ada pemandu daripada Filipina lah apa, bawa mereka sama juga, lebih baik dia pandu sendiri. So sempit dalam, terutama fiqh berhubung dengan wanita. Apabila timbul desakan wanita boleh bekerja di kedai, negeri ini di Qatar, di Dubai, dia apa, they are not example, they are not good example, mereka bukan contoh. Tapi at least bagilah wanita-wanita yang kadang-kadang tak ada, suami mati apa semua, tak ada kerja, nak kerja tak boleh. Wanita tak boleh jadi di cashier, tak boleh. Ulama-ulama dia asyik tak boleh, nanti bercampur, ikhtilat, ikhtilat, bercampur. Bila ada gesaan supaya diberi peluang wanita-wanita ini untuk bekerja, oh, ulama tak bagi. Jadi susah. Mereka nampak seolah-olah macam tak ada nafas bagi agama memberi ruang kepada mereka. So mereka tak ada sikap yang lebih pertengahan. Maka
golongan wanita khususnya ramai yang menyokong usaha-usaha liberalisasi ini. Dalam masa para ulama dia fokus hal-hal mandu lah apa semua ni, ada hal-hal lain yang patut mereka fokus. Mahar terlalu mahal, nak kahwin susah, kahwin dengan orang tua pukul, domestic apa nama crime, apa nama ni, apa keganasan rumah tangga dan macam-macam lagi yang patutnya dijadikan tajuk penting untuk dilakukan reform, pembaruan. Ulama-ulama dia di samping haulai masykurin, depa dihormati dalam usaha cakap pasal nas, ibadat apa semua, tapi mereka gagal dalam hal ini. Buku-buku seperti Asy-Syeikh Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, tak diberikan tempat di Arab Saudi, bahkan sebahagian dilarang, tak diberi ruang. Buku-buku yang seperti ini sangat bagus supaya wanita dia nampak ini wanita pada zaman Nabi. Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, pembebasan wanita pada zaman Rasulullah. Maka apabila ada peluang konsert lah apa, terkejut kita, mereka keluar sungguh-sungguh nak dapatkannya. Ini adalah satu kecacatan pada saya yang ulama-ulama dia kena bergerak berubah. Wahhabism is not good connotation actually. Bukan konotasi yang baik. Tetapi reform yang datang daripada semangat ulama Saudi dahulu telah pergi ke negeri-negeri yang lain, termasuk ke India, sehingga ulama Asy'ariyah Maturidiyah di Deoband yang memperjuangkan menentang kejumudan dan memperjuangkan menentang khurafat dituduh sebagai Wahabi, padahal mereka bukan Wahabi, mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana semangat reform, semangat reform Ibnu Taimiyah yang datang ke dalam dunia ni, sehingga orang seperti Rashid Ridha, orang seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha mengambil semangat itu datang ke tanah Melayu, gerakan kaum muda menyuruh diberikan emansipasi wanita. Kalau kita lihat di tanah Melayu dulu, wanita tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi universiti, jadi isteri kena paksa kahwin, kena dengan pilihan di atas mazhab Syafi'i yang menyatakan wali mujbir ada kuasa total mutlak di atas wanita. Akhirnya yang menentang ialah golongan reform yang dituduh Wahabi pada zaman dulu. Hamka yang dituduh Wahabi menentang hal-hal yang seperti ini. Syekh-syekh Al-Hadi, golongan pembaharan, walaupun ada perkara yang kita boleh setuju dan tak setuju dalam movement mereka, dalam pergerakan mereka, tapi maksudnya gerakan itu bernafas besar, memberikan peluang yang besar untuk reform dan mengangkat wanita supaya dia tahu agama memberikan hak. An-nisa syaqaiqur rijal, wanita adalah merupakan saudara kepada lelaki. Tapi apabila lama-lama Arab Saudi dia tak bergerak ke arah itu, dia menjumutkan hal itu. Bila dia menjumutkan hal itu, berlaku ledakan dan mereka patut reform. Ulama itu sendiri patut reform, melihat, membaca hal-hal yang lebih luas untuk mereka berikan. Daripada kita benarkan mereka buat konsert yang merepek, lebih baik kita kata boleh buat konsert dengan panduan macam ni, macam ni. Lebih baik daripada kau lawan habis-habisan, dia buat dengan cara dia. Dan ini adalah di samping, bukanlah semua fatwa-fatwa Saudi itu kita setuju. Termasuklah fatwa-fatwa yang kita, purdah umpamanya, mereka terpaksa pakai purdah. Kalau dia bagi kelonggaran, bukan mazhab yang majoriti para ulama seperti sebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutlah Al-Majmu', tidak mewajibkan purdah. Kalau dia beri kelonggaran, ada yang boleh pakai purdah, ada yang tak boleh pakai purdah. Bahkan dalam mazhab Hanafi ada banyak kelonggaran berhubung dengan tapak kaki wanita, bahkan berhubung dengan pergelangan wanita ini sendiri bagi wanita yang bekerja. Mazhab Hanafi agak luas dalam hal itu. Jadi akhirnya reform dibuat oleh golongan yang bukan pro-Islamik. Dan ini adalah
kerugian. Dan sebab itu kita tak mau sempit golongan agama, hendaklah mempunyai semangat Quran sunnah dalam masa yang sama mempunyai idea reform yang luas untuk membolehkan manusia hidup dalam urusan muamalah, hiburan, kebudayaan dengan cara yang lebih luas. Walaupun mungkin kita tak mau, tapi kita tak haramkan selagi mana dia ada dalam itar ataupun di dalam framework yang diberikan keizinan oleh syarak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.